Kamis 19 Mei, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Halal Bihalal 1443 Hijriah bersama pemerintah Kabupaten Bungo bertempat di Auditorium Rumah Dinas Bupati Bungo Mashuri. Di Bungo, Gubernur Al-Haris kepada Bupati beserta jajarannya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan fokus dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota guna mewujudkan kemajuan bagi Provinsi Jambi. Al-Haris menyampaikan melalui silaturahmi ini dapat terus meningkatkan sinergi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi guna meningkatkan kemajuan daerah di segala sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Provinsi Jambi yang merata. Al-Haris juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bungo beserta Forkopimda Kabupaten Bungo yang telah bersinergi bersama-sama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat selama merayakan Hari Raya Idul Fitri, sehingga pelaksanaan mudik, arus lalu lintas, lokasi tempat wisata, serta ketersediaan bahan bakar minyak, bahan-bahan pokok, dan gas di Kabupaten Bungo dapat terpenuhi. Dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Nah, kita berharap memang pandemi ini ke depan sudah mulai hilang dan kami lebih mudah menata kembali Jambi ini ke depan. Kalau kemarin dana kita banyak diserap untuk mengatasi masalah pandemi. Nah, dengan pandemi yang sudah mulai tidak ada ini, kita berharap memang Pemprov dan Pemkab ini bisa bekerja lebih nampak lagi hasil pembangunannya dan dana kita juga akan semakin banyak dan bisa sebenarnya untuk bangun daerah. Nah, dengan catatan memang kita tetap waspada, menjaga, dan vaksinnya juga terus ditingkatkan. Rian Cencen, CTV, melaporkan.